like, subscribe di channel Fajar Juber. Halo bosku, jumpa maning ke bos karo Fajar Juber bosku. Malam ke bosku, kita kembali untuk berburu kepiting saat malam hari. Walaupun malam hari ya bosku, cuacanya lagi orang mendukung, angin kumbangnya santer bosku, tapi saya akan mencoba malam hari ini untuk mencari kepiting. Mudah-mudahan pada malam hari ini mencari kepitingnya bisa memperoleh hasil bosku. Minta doanya bosku. Ayo bosku, kita ikuti saja bosku, gak usah lama-lama bosku. Let's go bosku. Guyut anak putu aja dikang guyut lagi luru pangan, nyamat waras balik waras, dan muka-muka anda ke rezeki nek. Kampus. Piting. Bos. Piting kecil bos. Kecil putus capitnya bos, tuh capitnya putus satu, capitnya putus satu bos. Jadi kecil ya, tapi nggak apa-apa lah, kita bawa aja buat tanjak bos, buat tanjak. Cara menjawab ini kayak buat tanjak. Lumayan bosku. Kepiting bos, cuman mati apa hidup ya, nggak tahu. Kita samperin bos. Kepiting di sini kayak gini bosku, kadang masuk ke tambak. Dari sungai itu masuk ke tambak, terus nggak lama mati, nggak kuat tuh. Ternyata mati bosku, tuh pitingnya tuh. Ternyata mati tuh. Oh, ternyata kepitingnya sudah mati bosku. Saat masuk ke tambak, tadi sungai masih hidup di sungai. Ketika masuk ke tambak, kepitingnya mati bosku. Kemungkinan airnya itu bosku, airnya sudah banyak mengandung limbah lah. Kalau enggak limbah insektisida ya limbah rumah tangga. Soalnya tambak di sini juga kalau habis dipanen itu dikasih racun. Kemungkinan karena airnya tuh sudah tercemar air limbah dari insektisida. Kalau di tambak sini bosku, ikan mujair itu boleh diambil, kecuali ikan yang dibudidayakan seperti ikan bandeng atau udang nggak boleh bosku. Kalau ikan mujair boleh diambil, soalnya tiap pagi itu pemancing dari luar desa datang ke tambak di kampung saya bosku, mancing saja.
dapat bos. Alhamdulillah, alamin, lumayan besar bos. Ternyata dapat bos kok, lumayan ya. Ini kalau dijual lumayan ini, 30.000 dapat bos. Kita ikat bos, kita ikat. Alhamdulillah, dapat bos kok. Besar ya. Muk ini bos. Muk. Lumayan. Cuci lah, biar bersih. Lumayan bos ya. Alhamdulillah bosku, kita bisa dapat kepiting walaupun cuacanya nggak mendukung bosku. Cuacanya nggak mendukung, angin kumbangnya kencang. Biasanya kalau angin kumbang kencang kayak gini kepiting kan keluar bosku, tapi malam ini alhamdulillah. Baik bosku, kita malam ini mau pulang bosku, karena anginnya, angin kumbangnya tuh bos, angin kumbangnya makin kencang bos, angin kumbangnya malam ini makin kencang. Jadi kemungkinan besar ke bos, kita mau balik bosku, soalnya angin kumbangnya kencang. Jadi hari angin kumbang kencang kok bosku, dalam dunia pengomporan gitu ya, dampaknya ke bosku hari angin kencang. Siji kepitingnya enggak nongol, iwake juga enggak nongol bosku. Kalau di tambak sini bosku, ikan mujair itu boleh diambil, kecuali ikan yang dibudidayakan seperti ikan bandeng atau udang, enggak boleh bosku. Kalau ikan mujair boleh diambil, soalnya tiap pagi itu pemancing dari luar desa datang ke tambak di kampung saya bosku, mancing ikan jari di tambak. Jadi malam ini bosku kita dapat kepiting 2 sama ikan mujair 7 ekor bosku, lumayan bosku lah. Walaupun cuaca malam ini lagi musim angin kumbang, tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki. Jadi malam ini bosku, rencana kita mau pulang bosku. Oke, yang belum subscribe bosku silahkan subscribe, yang sudah subscribe tinggal sampai selesai. Seperti biasa bosku, sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pulang bosku, bisa atis ya bosku.